Sebanyak 662 personel gabungan dari Kodam 17 Cendrawasih dan Polda Papua melaksanakan karya bakti pembersihan sampah di Pasar Yutefa, Kota Jayapura, Papua pada Selasa 14 Mei. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kodam 17 Cendrawasih sekaligus untuk mencegah banjir tak terjadi saat musim hujan tiba. Asisten Teritorial Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Rudianto mengatakan, aksi nyata peduli lingkungan ini memiliki fokus utama membersihkan saluran air yang tersendat oleh lumpur dan rerumputan, serta membersihkan tumpukan sampah di area pasar. Kita ikut memberikan contoh kepada warga bagaimana menjaga lingkungannya sendiri. Jadi kita nanti akan mengajak mereka yang ada di pasar untuk melaksanakan pembersihan bersama-sama. Dipilihnya Pasar Yutefa sebagai lokasi aksi karya bakti ini karena pasar tradisional besar tersebut menjadi tempat berkumpulnya warga, sehingga kegiatan bersih-bersih dapat menjadi contoh serta menyadarkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan pasar, tidak membuang sampah dan sisa air limbah ke badan jalan maupun aliran sungai. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.